نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد أساتذة الكرام والأبناء الأحبة حديثي اليوم إن شاء الله يدور حول أهمية الإخلاص والصبر في طلب العلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه أي سورة؟ أي سورة؟ المجادلة. نعم. في أي كام؟ 11. صحيح. الله سبحانه وتعالى berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang mencari ilmu dengan beberapa derajat. Ayuhat talamidah, hadza bima'na annal ilma asyrafun ni'am. Ini artinya bahwa ilmu itu adalah kenikmatan yang paling mulia. Wa a'lal manazil, dan derajat yang paling tinggi. Wa kadzalika mirasul anbiya, dan ilmu juga warisan para nabi. Wa kana tariqul muahhilul ila jannah, dan juga jalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk masuk syurga. Ya. Fala budda an yakuna tahsiluhu bimajhudin azimin. Maka untuk meraih ilmu itu harus dengan kesungguhan yang luar biasa. Wa tadhiyatin saminatin, dan juga butuh apa? Pengorbanan. Ma makna saminah? Tadhiyah saminah. Ma makna ha? Pengorbanan yang saminah bimakna ghaliyah, yaitu pengorbanan yang sangat berharga. Gitu ya. Jadi jangan cuek-cuek aja kalau dalam mencari ilmu. Bimajhudin azimin, harus dengan kesungguhan yang luar biasa. Wasifatu talibil ilmi, dan sifat orang yang mencari ilmu. Al-ula, yang pertama. Yan bagi an yakuna harison ala ta'allum. Orang yang mencari ilmu itu harus ada keinginan untuk belajar. Ya, alaysa kadzalik? Bala, ya. Jadi harus semangat. Wa kaifa law antum ma indakum hamasah, kalau enggak punya semangat kaifa hada. Ya. Summa asaniyah, yang kedua. Muaziban fi jami'i auqatihi lailan wa naharan, juga tertib dalam waktu. Ya, santri yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu pasti tertib dalam waktunya. Lailan wa naharan, siang dan malam. Salisah, wa yaqdi auqatahu fi ilmin, menghabiskan waktu-waktunya dengan keilmuan. Illa bihajatin daruriyatin au syar'iyah, kecuali kalau ada kepentingan, ya. Kal akli wan naum qadran labuddalahu minhuma, seperti apa? Makan, ya, minum, yang kalian memang perlu, tapi dengan seperlunya. Wal istirahah yasirah li izalatil malal, dan juga istirahat sejenak untuk menghilangkan kejenuhan.
La ba'sa antum tal'abuna, kalian gak apa-apa bermain. Tushahiduna tilfaz, nonton TV boleh? Ya juz, laisa haram, bukan perkara yang haram. Au tushahiduna al-hatif, lihat HP gitu ya. Hadza laisa haram aidan, ini juga bukan perkara yang haram. Walakin biqadril hajah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Seperlunya. Laisa biwaktin tawilin, bukan dengan waktu yang lama. Au antum tanamuna min ruju'i minal madrasah hatta lailan, atau tidur aja kerjaannya ya, dari pulang sekolah sampai malam. Sampai malam misalkan ya. Nah, itu juga enggak boleh. Biqadril hajah, seperlunya. Ayuhat talamidah, hinama natlubul ilma ahyanan najidu masyakotan, ketika kita mencari ilmu terkadang kita menemukan masyakoh. Makna masyakoh? Bimakna muskilah ya. Terkadang ketika kita mencari ilmu kita merasakan ada kesulitan ya, ada beban, wata'aban, ada juga rasa lelah, capek ustazah. Itu anak-anaknya suka gitu, nulis aja capek, apalagi menghafal ya, namanya juga belajar pasti capek. Fa'alaina an nasbiro, maka kita harus bersabar. Wa nukhalisa niyatana, dan mengikhlaskan niat kita. Li'annal ikhlaso miftahu barokatil ilmi, karena sesungguhnya ikhlas itu adalah kunci mendapatkan keberkahan ilmu. Wa miftahu sirri taufik, dan kunci rahasia keberhasilan. Jadi harus apa? Sabar ya. Kok sabar? Ikhlas ya. Ikhlas, pembahasannya ikhlas dulu ya. Wal ikhlas fi talabil ilmi innama yata'atta biniyati taqarrub ilallahi ta'ala, dan ikhlas dalam mencari ilmu itu datang dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bikulli ma yastalzimu mahabbatahu waridahu, dengan segala kecintaannya dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanal ilmu lasiyamal ilmu syar'iyyah, lasiyamal ilmu syar'iyu ibadatan, dan mencari ilmu itu terutama ilmu agama adalah ibadah. Yan bagi talabuhu biqalbin tahirin, maka mencari ilmu itu harus dengan hati yang bersih ya. Wa kaifa tariqatuhu, bagaimana caranya? Bihifdzi syari'atillah bita'allum, dengan menjaga syariat Allah dengan kita mempelajarinya. Wa dhabti hifdzihi fis sadri, dan memperkuat hafalan ya di dalam dada. Wa taqyidihi bil kitabah, dan memperkuatnya dengan dan mengikatnya dengan catatan. Wa hadza muhimmun jiddan, ini juga sangat penting ya. Uktubu kullad dars, tulis semua pelajaran. Summa iqra'u fil bait, baca lagi di rumah. Hatta tafhamun, sehingga kalian faham. Fa kaifa antum satahsuluna ilal ilmi lau alkitaba faqat antum laturiduna, gimana mau dapat ilmu, nulis aja enggak mau. Ustazah, ana ta'ban, capek, katanya gitu ya. Bijuhdin bi apa? Bimajhudin azim, harus dengan kesungguh-sungguhan. Waqila, dan dikatakan al-ilmu sayidun wal kitabatu qayiduhu, ilmu itu adalah buruan dan catatan itu adalah apa? Pengikatnya ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Maka kalian ketika mencari ilmu itu harus mencatat ya. Wala takun minal kusala, jangan malas. Ya, di kelas cuman ngapain? Tidur, ngobrol ya, tulis, tulis. Iqra'u fil bait, terus dibaca di rumah. Hatta tafhamun, sehingga kalian faham.
wal amalu bihi, dan harus juga ilmu itu diamalkan. Li anna samratal ilmi al amal, karena buah dari ilmu itu adalah amal. Jadi satu ilmu yang berguna itu yang diamalkan, gitu ya. Wabakaul ilmi bibakail amal, dan adanya tetapnya suatu ilmu itu dengan tetapnya amalan. Ya, watalabul ilmi aydan yahtaju ila sabar, dan mencari ilmu itu bukan hanya tadi apa ikhlas ya, tapi harus sabar. Kaifa as-sabr fi talabil ilmi, bagaimana sabar dalam mencari ilmu itu? Al-istimrar fit ta'allum, kalian terus belajar, berusaha ya, walau kana sa'bah, walaupun sulit terus ditekuni ya. Bitikrar wa muraja'ati dars, kemudian kalian mengulang pelajaran. Hadza yadullu 'ala sabri, ini menunjukkan kepada sabar. Antum tahfadzunal Qur'an, tahfadzunal hadis, laisa marratan wahidatan, tidak cukup satu kali. Masalan asyra marrat, 10 kali, au aktsar min zalik, atau lebih dari itu. Hadza yadullu 'ala as-sabr, harus sabar. Pasti segala sesuatu itu ada kesulitan, tapi ketika kita bersabar dan ikhlas, insya Allah, Allah yang akan mempermudah. Aktsiru addu'a ila Allah Ta'ala, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa talabul a'un fi suhuli tahsilihi, dan minta pertolongan Allah supaya mempermudah kita dalam mencari ilmu. Wa ahammu syai' fi tahsili barakatil ilmi, dan sesuatu yang paling penting dalam meraih keberkahan ilmu, alaikum an tatruku al ma'asi, kalian juga harus meninggalkan maksiat ya. Kalian ingin menghafal Quran dengan baik, utruku al ma'asi, tinggalkan maksiat insyaallah. Lau antum taf'aluna kulla hadza ma syarahtu, kalau kalian berusaha mengamalkan seluruh yang tadi ya, yang sudah ibu jelaskan ya, bil ikhlas, ikhlas kepada Allah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, aktsirud du'a ya, kemudian perbanyak doa, wa aidan at-tikrar muraja'ah ya, diulangi pelajaran. Jangan ketika ustaz bertanya, qara'tum fil bait, kalian baca di rumah? La. Alaysa kadzalik? Naam. Faslu awa minas sanawiyah aina? Naam ustazah, naam. Minal an ikra'u walau kana sa'bah, walaupun susah, baca aja dulu. Insyaallah. Allahu sayusahilu umurakum fi talabil ilmi. Allah yang akan memudahkan urusan kalian dalam mencari ilmu. Walau antum taf'aluna kulla hadza, dan kalau kalian mengamalkan semua ini, insyaallah satahsuluna ala barakatil ilmi, insyaallah kalian akan mendapatkan keberkahan dari suatu ilmu. Wasatakununa minan najihin, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Hakadha hadhihi khutbatan minni walau kana qalilatan asa an yakuna nafi'atan li walakum. Ya, walaupun bukan khutbah ya, nasihat, kita saling menasihati ya, khususnya bagi ibu, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.